Ya, ini ada informasi selanjutnya dari Mas Ria, si pelaku pembuang air seni dan tinja ke rumah tetangganya yang menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ya, ini sempat viral ya di sosial media. Majelis Hakim ini memvonis Mas Ria 1 bulan penjara atas pelanggaran ketertiban umum dan juga ketentraman serta pengelolaan sampah. Pembuang air seni dan tinja ke rumah tetangganya, Mas Ria, akhirnya mendapat ganjaran atas perbuatan tak terpujinya. Di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Majelis Hakim memvonisnya dengan hukuman 1 bulan penjara. Mas Ria didakwa melanggar perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pengelolaan sampah. Sidang digelar Rabu lalu dengan bahasa Jawa karena Mas Ria kesulitan berbahasa Indonesia. Mas Ria pun langsung ditahan di tahanan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Baru pertama putusan pengadilan yang melakukan kurungan dari perda. Dari perda. Kan biasanya kalau perda itu hanya di denda. Iya. Tadi denda juga ya. Denda enggak. Tidak ada denda, jadi ini langsung pidana kurungan selama 1 bulan terus biaya perkara 2.500. Sementara pihak Wiwi, tetangga Mas Ria, mengaku tidak puas akan vonis Majelis Hakim dan akan membawa kasus ini ke jalur perdata untuk meminta ganti rugi. Cuman kita 3 bulan, cuma ada 1 bulan perempuan, jadi kita kurang puas. Jadi nggak puas ya? Iya. Sebelumnya aksi Mas Ria menyiram air seni dan tinja ke rumah Wiwi viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukannya sejak tahun 2018 silam. Alasannya, Mas Ria ingin memiliki rumah Wiwi yang sebelumnya merupakan milik adik Mas Ria. Mas Ria menyiram air seni dan tinja agar Wiwi tidak betah dan menjual murah rumah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.